Penilaian Lomba Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes berprestasi tingkat Provinsi Bengkulu dimulai Senin 25 Juli 2022. Penilaian dilakukan tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Untuk penilaian perdana terhadap BUMDes Jatra Bersama yang berlokasi di Desa Arga Indah 2, Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah. Ada dua klasifikasi BUMDes yang mengikuti lomba BUMDes berprestasi ini. BUMDes milik desa yang berstatus desa berkembang ataupun maju, serta BUMDes milik desa yang masih berstatus desa tertinggal. Khusus BUMDes Jatra Bersama Desa Arga Indah 2 berstatus BUMDes yang berlokasi di desa maju atau berkembang, yakni Desa Arga Indah 2, Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah. Dalam penilaian tim dari Dinas PMD Provinsi Bengkulu, ada beberapa hal yang dilihat, seperti status BUMDes yang sudah berbadan hukum, kemudian pembukuan keuangan yang dilakukan BUMDes bersangkutan. Juga dinilai kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUMDes, mengingat tumbuh kembang BUMDes ditentukan juga sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam penilaian ini tidak hanya Kepala Desa Arga Indah 2 Irzam Awaludin dan jajarannya yang hadir langsung, tetapi Camat Merigi Sakti Ujang Syafawi hingga Kepala Dinas PMD Bengkulu Tengah Tommy Marisi ikut hadir dan melihat langsung proses penilaian. Dalam proses penilaian yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Bengkulu, tidak hanya diharapkan BUMDes Jatra Bersama milik pemerintah desa Arga Indah 2 ini mampu keluar juara atau setidaknya masuk tiga besar dan mengharumkan nama Bengkulu Tengah. Akan tetapi juga diharapkan sebagai bahan evaluasi jika terdapat kekurangan yang didapatkan dalam penilaian. Transfer ilmu pun diharapkan juga dilakukan oleh tim penilai dari Dinas PMD Provinsi Bengkulu, yang dipimpin Kepala Bidang Fasilitas Pembangunan Desa Rosas Antoni, kepada personil BUMDes Jatra Bersama untuk kebaikan kedepannya. Tentu saja ilmu dan pengalaman dibutuhkan dalam memajukan BUMDes ini. BUMDes Jatra Bersama memiliki beberapa unit usaha seperti usaha penjualan alat tulis kantor atau ATK yang sejak tahun 2016 sudah berjalan hingga saat ini masih aktif. Dengan lokasi yang dekat dengan sekolah, baik SD maupun SMP, serta beberapa kantor desa tetangga serta kantor kecamatan, tentu membuat usaha penjualan alat tulis kantor ini cukup laris. Selain penjualan alat tulis kantor, beberapa unit usaha lainnya yang dijalankan BUMDes Jatra Bersama diantaranya adalah perdagangan mebler, pengembangan bibit ikan, hingga terbaru penjualan plastik dalam skala besar. Bahkan berbagai keperluan rumah tangga yang terbuat dari plastik ini diambil langsung dari agen plastik di Palembang, Sumatera Selatan untuk mendapatkan selisih harga yang lumayan jauh menguntungkan. Struktur BUMDes-nya jadi di antara Sampai urutan kami.
Ini pembagian tugas di usaha. Ya, oke, siap. Misalkan sama dengan kata Pak Aisyah di kaki. Kita lihat. Jadi gini. Enggak, kan ada program, kan ada di musyawarah. Ya, ada di musyawarahnya. Belum digunakan. Iya. Dari jumlah subsidi ini, 95 juta. Proposalnya. Itu ini karena sisa anggaran yang bisa digunakan. Mereka kasih ke Bumdes. Itu kan. Mana bukunya? Bawa ada di sini. Ada di bawah. Ini dia. Gua ambil. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah berapa lama? Baru untuk peralihan pengurusan. Peralihan mengerjakan ada di sekret. Jadi 4 bulan. Oke, Pak, pertama mungkin kita mau jelaskan dulu ini ada kegiatan apa, Pak, dari Pemda Provinsi? Ya, baik, terima kasih. Dari MPTV ini kami mulai tanggal 25 Juli ini memulai untuk turun langsung ke kabupaten, khususnya pertama di Desa Aga Indah 2 ini untuk penilaian lomba BUMDES tingkat provinsi tahun 2022. Jadi pertamanya adalah di Bukul Tengah, Desa Aga Indah 2 dan Talang Dono. Jadi di sini ada dua kategori penilaian yang akan kami nilai, adalah pertama di Aga Indah 2 ini adalah BUMDES, ya, BUMDES yang masuk klasifikasi kategori berkembang, ya. Besok kita ke Talang Dono itu BUMDES yang masuk kategori tertinggal. Itu aja untuk sementara ini. Beberapa kriteria penilaian, Pak?
Ya, baik. Beberapa kriteria penilaian sudah kami rangkum dalam satu angket, ya. Antaranya adalah kelembagaan BUMDES, ya. Perdesnya pembentukan BUMDES, tugas dan teamwork, program kerja, penyertaan modal BUMDES, ya. Setelah itu ada tempat usaha, profil BUMDES, rapat tanggung jawabannya, aturan terkait kepailitan, bukti pendaftaran BUMDES, waktu pendaftaran BUMDES, dan waktu pendaftaran BUMDES di Kementerian PDT dan Kemenkumham, apakah sudah ada bukti. Terus berikutnya adalah ketersediaan dari SDM itu sendiri, ada apa tidak di BUMDES. Ada jaringan kerja, usahanya apa, apakah jaringan kerja dengan instansi pemerintah, usaha, lembaga keuangan, ataupun dengan lembaga pemasaran. Berikutnya yang kami nilai adalah rencana kerja operasional dan rencana kerja tahunan. Ya, di situ ada efisiensi, ada sudah termasuk efisien atau belum. Ya, berikutnya adalah efektivitas. Sasaran penerimaan kredit, ya, sasaran usaha penerimaan kredit anggota BUMDES yang menerima kredit, jumlah kredit tersalur, perkembangan jumlah anggota, pendapatan terbesar yang didapat BUMDES dari unit usaha apa, sumber dananya, dan jumlah usaha yang dikelola oleh BUMDES. Terakhir adalah dampak langsung dari bagi anggota dan masyarakat. Apakah ada peningkatan PAD desanya, peningkatan peluang usaha kerja, misalnya dari pedagang sayur keliling dan menjadi kios di pasar. Setelah itu kontribusi BUMDES itu sendiri terhadap kas desa, ya, apakah ada atau tidak. BUMDES punya kegiatan pengelolaan pariwisata dan ini adalah penting. Maksudnya BUMDES yang sudah berbadan hukum, sudah terdaftar di Kemenkumham, sudah bisa ikut lomba desa wisata. Tahun ini sudah dimulai oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Selanjutnya programnya, apakah ada keberpihakan kepada masyarakat di desa itu sendiri? Menurut apakah buat proposal waktu mengajukan modal usaha ke kadesnya? Apakah ada buku tabungan? Nah, itu adalah kriteria-kriteria penilaian terhadap BUMDES yang kita laksanakan di Lomba BUMDES tingkat provinsi di tahun 2022 ini. Mungkin penilaian ini dilangsungkan berapa lama, Pak? Ya, untuk turun langsung ke desa-desa ini dari tanggal 25 Juli sampai akhir Agustus kami laksanakan. Ya, jadi 9 kabupaten, ya, provinsi Bengkulu. Ya, yang jelas pertama kalinya terima kasih sudah dari pengelola BUMDES, kepala desanya, ya, itu yang lebih dulu. Dan dari hasil dari itu, ya, dari perkembangan yang dinilai dari pihak provinsi atau kabupaten, mungkin menurut mereka-mereka adalah yang layak kira-kira ikut dalam kategori lomba provinsi. Jadi kami sangat berterima kasih dengan ada penilaian itu dan tidak terlepas untuk bimbingan dan support ke akan datangnya, baik pun segi dalam teknisnya, maupun aturan ataupun support-support untuk kegiatan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami Desa Arga Indah 2 kedatangan kami dari provinsi, yang mana penilaian usaha milik desa yaitu BUMDES. Insya Allah kami siap selanjutnya apapun kekurangan dari desa kami ini, kami siap untuk meminta petunjuk dan arahan dari Dinas DPMD Provinsi. Dan hal ini saya berterima kasih kepada Pak Camat dan Dinas DPMD Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah menunjuk kami sebagai acuan pertama bahwa desa kami adalah desa yang mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Mungkin unit usaha yang kita jalankan dan kita unggulkan di lomba desa BUMDES ini? Yang unit yang kita jalankan di sini ada dua yang lagi kami galakkan, yaitu ATK dan distributor plastik, segala macam plastik. Dan yang lainnya juga kami lagi tahun ini untuk menggalakkan bidang peternakan, yaitu perikanan,
Terus masalah permebelan, insya Allah tahun ini juga kami akan meningkatkan usaha itu dengan masyarakat. Seperti apa? Jadi yang pertama kita terima kasih kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini melalui Dinas PMD Provinsi, sudah bersedia datang ke Desa Arga Indah 2 ini dalam penilaian Lomba BUMDES. Intinya yang lebih sangat penting sekali kita inginkan supaya ada pembinaan, termasuk dari provinsi, di samping kita dari kabupaten membina BUMDES-BUMDES yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi BUMDES-BUMDES yang lain untuk menjadi. Untuk unit usaha plastik ini kita baru bentuk satu bulan ini, yang mana barang-barang ini ya kita dapatkan, kita beli dari langsung dari pabrik, ya dari pabrik. Ya memang kalau dilihat dari usaha ini ataupun keuntungan memang kecil, tapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pedagang, usaha mikro menggunakan kantong-kantong plastik, ya kap-kap plastik ini. Inilah saya sebagai Direktur BUMDES berinisiatif dan berembuk sama pengurus BUMDES lainnya, kita bentuk unit usaha plastik ini. Ini khusus melayani distributor atau pengecer bisa juga? Tidak, semua masyarakat, semua usaha mikro yang jual makanan-makanan, termasuk warung. Warung juga kita ngambil sama kita. Jadi harga warung kita tetapkan sesuai dengan harga mereka bisa jual lagi. BUMDES juga nanti jualnya ngikutin harga warung. Kalau kita jual di bawah harga warung, warung tidak mau untuk mengembangkan, menjual produk-produk BUMDES. Nah, jadi warung juga peranan penting sangat untuk usaha plastik ini. Untuk perorangan dilayani juga? Siap, kami sudah melayani masyarakat yang membutuhkan untuk hajatan-hajatan, misalnya kan menggunakan cangkir-cangkir untuk pesta-pesta, untuk kap-kap nasi, kami. Demikianlah penilaian dilakukan oleh tim Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Semoga BUMDES Sejahtera Bersama dapat mengharumkan Desa Arga Indah 2, bahkan mengharumkan nama Bengkulu Tengah di tingkat Provinsi Bengkulu. Diharapkan juga BUMDES Sejahtera Bersama dapat menjadi pionir atau contoh bagi BUMDES lain, sehingga semakin banyak BUMDES yang mampu terus mengembangkan unit usaha dari tahun ke tahun. Maroba, kita maju.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu juga melakukan penilaian terhadap badan usaha milik desa atau BUMDES yang mengikuti lomba BUMDES berprestasi tingkat provinsi. Selasa 26 Juli 2022, tim penilai mengunjungi Desa Talang Dono, Kecamatan Bang Haji, Bengkulu Tengah untuk melakukan penilaian BUMDES Jangtulen. BUMDES Jangtulen mengikuti lomba BUMDES berprestasi untuk kategori BUMDES yang berada di desa tertinggal yang mewakili Kabupaten Bengkulu Tengah. BUMDES Jangtulen memiliki beberapa unit usaha di antaranya penjualan gas LPG dan penjualan pulsa. Kemudian unit usaha simpan pinjam hingga yang menjadi unggulan unit usaha sewa organ tunggal. Sama halnya dengan BUMDES lain di Bengkulu Tengah, BUMDES Jangtulen juga berdiri sejak tahun 2016. Hingga tahun ini dapat terus menjalankan dan menambah unit usahanya. Personil BUMDES Jangtulen juga merupakan kolaborasi kalangan tua hingga anak muda yang energik. Dan alangannya ya kami terpaksa dipanggil Pak Kadis untuk rapat dulu Pak tadi pagi, jadi habis rapat barulah kami bisa meluncur ke sini. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Yang kedua, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades beserta perangkatnya karena kami telah diterima dengan baik di sini, ya Pak. Untuk rapat tadi kami sampaikan kepada Pak Kades, untuk kami rapat tadi adalah pemberian beasiswa dari Bapak Gubernur kepada Pak Kades beserta perangkatnya untuk kuliah di Universitas Terbuka. Untuk tim verifikasinya, kebetulan kami yang memverifikasi itu. Jadi ada beasiswa dari Bapak Gubernur, terus kami verifikasi dan tidak usah datang ke UT Pak untuk sekolahnya, cukup melalui layar laptop, layar komputer Pak. Jadi nggak usah datang langsung ke UT, jadi bisa kuliah lewat laptop Pak, jauh-jauh Zoom, ya kan? Duitnya juga diberikan Pak Gubernur Pak untuk kuliah cukup 5 semester. Itulah adalah hasil rapat kami tadi. Mudah-mudahan dari Benteng banyak yang pilih. Kedua, kami datang ke sini adalah untuk itu Pak. Tahun 2002 ini kebetulan ada lomba BUMDES Pak tingkat provinsi dengan dua kategori Pak Kades. Kategori pertama BUMDES maju berkembang, kedua tertinggal Pak. Nah, juga kami sampaikan kami datang sini juga bukan cuma untuk memberikan penilaian untuk lomba aja Pak. Kami turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi, keadaan, masalah. Apakah BUMDES di sini sudah ada usahanya, jenis apa saja, kami perlu tahu. Maka dari itu bisa kami tarik kesimpulan untuk memberikan pembinaan selanjutnya Pak Kades, jenis usaha apa yang cocok ada di Desa Talang Dono ini, Kecamatan Bang Haji ya. Untuk itu ya sekian dulu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Pak untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang telah melaksanakan ini sehingga terpilih Desa Talang Dono untuk mengikuti yaitu lomba BUMDES tingkat provinsi. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur sekali. Walaupun desa kami ini paling ujung Pak, tapi kami masih bisa mengikuti walaupun masih banyak kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Kabid Sedarman yang selama ini telah membina kami, telah membimbing kami. Mungkin yang dari tidak tahu kami akan menjadi tahu. Yang mungkin selama ini BUMDES, apa itu BUMDES kami selama ini tidak tahu apa yang sebenarnya. Setelah ada bimbingan dari Bapak Kabid, khususnya Pak Sedarman ini dan seluruh tim, terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Dan selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus BUMDES yang selama ini mungkin masih banyak Pak, saya jujur saja mungkin banyak kekurangan apalagi masalah administrasi. Maklumlah kami ini SDM-nya masih kurang Pak, tapi kami akan selalu belajar, selalu ingin mengetahui, selalu ingin meningkatkan kemajuan apalagi di bidang BUMDES ini. Dan selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada seluruh perangkat desa dan pendamping rombongan dari TA dari kabupaten, pendamping desa dengan Pak Eri dan Pak Lalan
juga selama ini membimbing kami. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Dan selanjutnya juga, mohon maaf Pak, mungkin ini pertama kali bapak-bapak dari tim provinsi datang sini, mungkin kurang penyambutan kami, cara kami untuk menyambut bapak-bapak. Sekali lagi, saya mewakili pemerintahan desa, khususnya desa Tambung ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Dan selanjutnya juga, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Sudirman tadi, memang kami, khususnya BUMDES Jampulen ini betul apa yang dibilang Bapak dari Kecamatan Pengaji, bahwa BUMDES Jampulen ini bukan Jampulen aja Pak, karena sudah ada Jawa di sini Pak, jadi Jawa Tulen juga. Nah, jadi ini adalah suku kami Pak di sini, sudah di Kadun 3 itu, khususnya Kadun 3 itu mayoritas Jawa. Jadi kami sudah beberapa istilahnya adat istiadat khususnya di Desa Tambun. Dan selanjutnya juga, saya mewakili pemerintah desa khususnya, dan mungkin mewakili dari pengurus BUMDES, kami mohon Pak, masih banyak bimbingan yang harus kami terima di sini. Kami masih banyak kekurangan khususnya, apalagi masalah-masalah administrasi, mungkin seperti yang saya bilang tadi Pak, mungkin SDM kami masih kurang. Jadi kami masih mohon petunjuknya, nanti silakan saya mewakili pemerintah desa khususnya, dan mungkin mewakili dari pengurus BUMDES, kami mohon Pak, masih banyak bimbingan yang harus kami terima di sini. Kami masih banyak kekurangan khususnya, apalagi masalah-masalah administrasi, mungkin seperti yang saya bilang tadi Pak, mungkin SDM kami masih kurang. Jadi kami masih mohon petunjuknya, nanti silakan di sini dilihat nanti Pak. Kebetulan di sini BUMDES itu ada 3 jenis usaha, yaitu perdagangan seperti gas LPG, pulsa, sudah itu bisnis keuangan yaitu simpan pinjam, itu kami laksanakan di Teran Pak. Sudah itu kemarin juga di tahun 2021 itu kami mengucurkan dana yaitu dari dana desa untuk pembelian alat kesenian, alhamdulillah itu organ tunggal Pak, itu kami laksanakan juga di pusatkan di BUMDES Pak. Jadi alhamdulillah juga nanti Pak, biar tidak capek-capek, tidak lita-lita, kita sekali lagi Pak, kita nyanyi dulu Pak di situ. Kami juga sudah melaksanakan di situ, organ lagi main, nanti sama-sama nanti sudah makan, sudah penilaian, kita langsung ke lihat kesenian kita khususnya di Tambunung ini. Itu untuk jenis usaha yang simpan pinjam itu Pak, mungkin dari sini sekitar 3 kilo dari desa kita ini ke Kadun 3. Itu mungkin kita sama-sama kan apa, rasakan jalannya nanti Pak kalau kita ke atas. Ya bagaimana jalannya, alhamdulillah masih bagus Pak. Masih bagus, nanti sama-sama kita, kalau tidak senaik mobil ini ada tafeli nanti Pak, kita masuk ke sana. Jadi sebagai kata pengantar mobili dari pemerintahan desa, mungkin itu Pak, sekali lagi kami masih mohon petunjuknya, khusus dari provinsi dan kabupaten, masih mohon kami ini masih sangat banyak yang harus dipelajari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang sama maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kami lihat di jadwal dalam rombah BUMDES sekabupaten ini 2 desa. Alhamdulillah terpilih salah satunya desa kami, Desa Tambunung. Mudah-mudahan dalam ini Desa Tambunung ini sudah berbentu, sudah mendapat penilaian maupun dari kabupaten dan lainnya. Ini alhamdulillah kami ucap terima kasih atas partisipasi, atas dukungan dari masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan apa-apa yang dilaksanakan di BUMDES ini, terutama sekali Pak, kegiatan ini kebetulan pada hari ini, kegiatan BUMDES ini sedang bermain di Tambunung ini. Yang terakhir adalah namanya DT ya. DT itu kalau kita lihat ada Jampulen, tapi kena kita 20% di sini adalah Jawa, itu Jawa Tulen itu. Karena Kadun Pak dari Jawa, Kadun di Jawa Tulen itu, bukan Jangkulen. Jadi kami di sini mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak dari provinsi, mudah-mudahan dalam penilaian ini kita melihatkan apa yang dilaksanakan Pak Kades kita, dan Pak Kades kita ini sangat proaktif Pak kalau di kecamatan ini. Beliau adalah seorang terpilih sebagai ketua.
Dalam penilaian ini, tim penilai memeriksa berbagai berkas administrasi baik dari buku keuangan hingga legalitas hukum dari Bumdes Jangtulen. Seluruh personil Bumdes Jangtulen juga bertemu langsung dengan tim penilai untuk melihat sejauh mana perjalanan Bumdes selama ini. Walau berada di desa dengan kategori desa tertinggal, akan tetapi Bumdes Jangtulen tetap mempunyai keyakinan dapat bersaing dengan Bumdes lainnya milik desa berkembang. Dukungan pemerintah desa Talang Dono terus diberikan, termasuk tahun anggaran 2022 berupa pembelian alat musik organ tunggal yang selanjutnya disewakan ke publik hingga menghasilkan pendapatan. Mungkin yang kita unggulkan di Bumdes ini apa? Ini di sini kita unggulkan di pedagangan yaitu gas LPG dan pulsa, penjualan pulsa dan simpan pinjam. Nah, itu simpan pinjam kita laksanakan itu di Kadun 3 di Trans TSM Tanggono. Dan juga di sini juga ada organ tunggal ataupun kesenian di sini. Dan akhirnya unit usaha sewa organ tunggal pun diminati banyak kalangan, khususnya warga yang menggelar hajatan pernikahan. Tidak hanya di dalam desa Talang Dono saja, atau bahkan dalam kecamatan Bang Haji, akan tetapi juga untuk desa-desa tetangga lainnya di kecamatan tetangga.